Halo guys, welcome back to YouTube channel my. Ini rambut aku kenapa begitu? Oh my god. Ini jam pagi banget. Pokoknya ini masih pagi banget. Aku baru bangun, emang sengaja mau bangun pagi hari ini. Karena aku pengen apa? Aku mandi dulu. Nanti habis mandi baru aku lanjut lagi vlognya. Oke, aku udah selesai mandi sekarang dan hari ini aku tuh bener-bener semangat banget karena apa ya? Aku pingin kasih sesuatu buat mama, ya kan? Nah, terus aku tuh waktu itu udah bilang kan nanti deh surprise yang buat mama satu lagi aku bakalan bikin vlog pas di ulang tahun mama karena emang sebenarnya ini tuh buat ulang tahun mama. Tapi karena waktu itu belum selesai semua segala macam, jadi aku nggak bisa bikin vlognya, nggak bisa kasih surprise-nya juga dan baru kelar tuh hari ini. Kalau misalnya kalian tahu, mama itu punya warung bakso di depan rumah gitu kan. Dan memang sebenarnya aku seneng banget gitu, banyak dari apa namanya kalian semua tuh yang pada pingin coba juga sebenarnya, cuman mungkin karena memang kita keterbatasan kalau ngurus apa namanya onlinenya sendiri, kita nggak paham gitu kan, apalagi mama gitu. Jadi baksonya itu tuh paling yang beli orang-orang sekitar dan kadang itu suka sepi. Padahal baksonya tuh enak guys, enak banget ya. Ini bener-bener bikinan mama sendiri gitu loh ya. Bahkan kayak misalnya teman-teman yang datang ke rumah aja itu pada bilang ini bakso enak banget, amin ya Allah, aduh aku jadi sedih. Cuma mama tuh nggak suka cerita kalau misalnya baksonya lagi sepi atau gimana tuh mama nggak pernah cerita ke aku. Tapi aku tuh tahu gitu. Nah sekarang tuh aku pingin bikinin kayak bakso ini tuh ya udah buat usaha mama sama usaha papa. Pokoknya aduh aku jadi sedih. Gini kita langsung ke bawah aja deh. Halo, ada orang? Apa? Sendiri-sendiri apa? Ini dia yang tidak puasa. Oh, tadi Arul lihat papa minum. Oh, Arul mimpi papa. Aku mimpi papa minum teh kota. Mama di mana, Pak? Aku di sini. Mama ke kamar deh. Ganteng amat. Iya, gimana ya, Bos ya? Suami itu. Ah, jelek lu, Pak. Bentar, Mama mau nanya itu mematikan kompor. Mama bisa-bisanya lupa kompor. Udah gini aja ya guys, jadi kalian gak bisa lihat apa-apa, bercanda. Mama ini apa, Ma? Pohon. Hah? Pohon. Pohon apa kok dijemur? Itu habis dicuci, pohon sintetis. Oh, pohon palsu. Iya kan biasa kalau mau lebaran cuci-cuci biar rumahnya kinclong. Mama. Sebenarnya waktu ulang tahun mama itu kadonya bukan yang aku kasih ke mama. Terus? Yang waktu itu. Terus? Ya, jadi tolong dibalikin. Borok sikutan kalau udah ngasih dibalikin. Jadi kalau dibalikin itu kadonya, karena kadonya sebetulnya itu yang ini. Jadi apaan? Kadonya adalah jeng. Apaan? Jadi adil, aku deg-degan juga ngomongnya. Jadi kan mama kan punya bakso di depan. Iya, alhamdulillah. Iya, gitu kan. Cuman kan memang karena nggak ngerti online dan segala macam, jadi jangkauannya kan juga terbatas, ya kan. Adil kemarin tuh, aduh sedih. Ada selama sebulan ini tuh karena ada tahu
apa namanya, inian bakso mama itu apa ya namanya, ya mama berusaha lah naik turun gitu, kadang rame kadang sepi kayak gitu kan, tergantung kalau misalnya ininya juga gitu apa namanya lagi ngelihat sikonnya juga gitu kan. Jadi kemarin tuh selama sebulan ini Adil tuh ngurusin, lalu bukain mama bakso satu store gede. Yang benar. Benar. Gimana? Di Bintar. Yang benar. Di Bintar. Oh. Eh, kenapa? Gak apa-apa. Kenapa, Ma? Bukan bakso yang gede, Bang. Alhamdulillah. Di mana? Di Bintaro. Masya Allah. Alhamdulillah. Diam-diam aja. Cuma harus satu. Bakso gede maksudnya. Bahasanya gede, iya bahasanya gede-gede. Cuman ini yang paling surprise adalah besok harus sudah jualan. Hah? Ya benar. Besok harus sudah jualan. Adil udah. Sebenarnya ini mau surprise lagi, cuma kalau ada surprise lagi nanti gak ada baksonya. Orang udah ada, karyawannya semua udah ada. Nah, semua udah disiapin. Cuma untuk hari pertama masih ngandelin dari tenaga mama, jadi mama harus bikin baksonya, ya. Karena besok karena besok aku udah undang teman-teman Adil puasa, mau bikin bakso. Kita buka puasa, aku udah undang teman-teman Adil, aku udah undang teman-teman Adil besok buat datang. Jadi mama harus stok bakso. Sebentar, ini ada tugasnya masing-masing. Bapak di sini. Ya, yang pertama mama harus bakso besok harus masih dari andalan mama dulu ya, Maya. Mama telepon tukang daging dulu. Dia. Ya, dulu deh ya. Mama dulu. Mama harus siapin bakso ya. Kayak mama jualan biasa, cuman ya stoknya enggak usah terlalu banyak dulu kan, kita masih hari pertama, kita lihat dulu berapa yang beli gitu kan. Kan kita enggak tahu, rezeki kan udah diatur. Benar enggak? Ya. Penting kita udah berusaha. Tapi baksonya semua sama kan? Maksudnya ada keju, ada kayak gitu. Ada, lu ngikutin yang menu mama di depan. Oh, iya. Lu enggak mau ngomong sih. Ih. Tadi lu ngomong. Orang mau buka toko anu, ngomong jadi. Nah, terus tugas papa besok mama buka bakso. Kan mesti nyiapin piringnya. Dari dulu karyawan semua udah ada, Adil kan ada kenalan dari traffic ban. Jadi ada semuanya lengkap, yang ngurusin semuanya, ada yang ngebantu, insya Allah udah siap. Cuma baksonya aja nggak ada, minuman semua udah ada. Kalau online-nya gimana? Online-nya udah semua. Lagi nggak ya? Buka bakso diam-diam orang. Ini mau dibuka apa enggak jadinya bakso? Jangan marah-marah, orang anak lagi nyenengin. Iya, dia senang-senang sama anak begini. Ini enggak ada baksonya. Ya kan ini mau bikin. Dari dulu. Akhirnya besok orang pada datang makan kuah doang. Dari dulu banget ya. Nih ya, tugas papa juga ada. Apalagi? Nama baksonya di depan apa? Warung Pakmu. Bakso Warung Pakmu, ya kan? Bakso Warung Pakmu. Jadi papa harus jadi foto modelnya. Ya. Enggak. Namanya apa, Ma? Bakso Warung Pakmu. Masa yang jadi model Adil enggak masuk. Bakso Warung Pakmu, jadi papa harus jadi foto modelnya. Sekarang jam berapa? Ini jam 12 lagi udah. Berarti bentar lagi datang. Apa datang dia? Tukang make up apa foto shoot? Enggak mau kabur. Eh, Papa jangan gitu dong. Papa, ini harus Papa karena kan namanya Papa. Surprisein mama, Pak. Iya, namanya. Ini pasti mama ya. Mama. Ya udah, surprisein mama aja. Masa mama yang pakai itu? Ganti. Bakso Warung Pakmu, foto mama aja. Enggak bisa, fotonya harus papa. Aku udah siapin bajunya juga. Astagfirullahaladzim. Oke. Kenapa dadakan begini sih, Din? Sekarang soalnya mau diapain? Ya, papa jualan bakso. Papa jualan bakso, nanti kita testa dulu papa jualan bakso di depan. Bakso tikus gitu. Astagfirullahaladzim, baru tikus. Yang bener sih dia ngomong dia. Wah, mama baksonya asli. Ya udah, ini kan udah zuhur, sholat dulu deh. Sholat dulu. Aduh, ini tadi udah ngomong.
Udah aku gak kuat banget tadi di dalam situ nahan banget. Coba aku ini pakai udahlah bercandain aja gitu. Udah sekarang aku mau sholat dulu, mau sholat zuhur dulu. Nanti abis sholat zuhur aku lanjut ya guys ya. Oh iya kalian juga jangan lupa yang belum sholat, ayo di pause dulu videonya langsung sholat. Nah ini dia adalah baju yang akan Papa pakai. Jadi ceritanya jadi orang Betawi gitu loh guys. Bukan ceritanya sih, emang Papa juga orang Betawi. Papa. Kok udah ganti baju itu? Nah tadi sudah ganti baju katanya. Ini bajunya maksudnya. Aduh maaf Tanji. Ini bajunya maksudnya, bukan ganti baju koko. Make upnya udah datang. Make up dulu. Enggak ngomong-ngomong. Papa di make up dulu, kalau enggak nanti jelek. Jelek apanya jelek? Mukanya. Bukan maksudnya kalau bukan gitu. Kalau di foto make up harus bagus gitu. Muka harus bagus gitu. Jadi enggak terkelihatan kempot-kempot banget. Make up dulu. Gile, pakai lipstik. Seksi bener, hot. Udah tuh kak, katanya kak gak mau lagi dia. Padil udah. Oh, kirain lah, kesian kan lagi make up disuruh berhenti papa. Jahat banget. Enggak. Tega bulan puasa. Maafin ya kak, masuk gitu papa. Bukan maksud saya dia. Papa udah belum? Ya lama dah, lama bet, kata gue mah lama banget. Bagus kok, bagus. Ini apa nih? Apa sih? Ini apa nih? Pedang. Ini apa nih? Pisau. Yuk. Udah tua jangan terlalu banyak bergerak. Pukul ini. Emang gitu ya, Pak? Ya, gue juga bisa. Iya. Ini apa nih? Ya udah, kayak gitu fotonya udah. Ya udah, yuk. Udah, foto dulu yuk. Bismillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ayo. 1, 2. Oke, Pak. Lihat sini. Jangan grogi dong. Mangkoknya diturunin dikit gitu, Pak. Mangkoknya ditaruh taruh bawah. Taruh ubin. Jangan, bercanda. Gitu aja, gitu, coba gimana? Ah, ya gitu, iya, 3. Ah, gitu. Ini, aduh. Ini aja, buat jadi ini, waktu baca warung kamu. Ini terakhir. Ngapain lagi? Foto. Tadi kan udah foto dia udah kan? Iya, itu kan foto jadinya lama. Kalau ini kan kita butuh yang langsung ya. Jadi paham foto di sini paling global. Sambil gini. Baso gitu. Baso, kurang gede suaranya. Baso. Bakso, 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 bakso
Ada kayunya. Nah, sini. Nah, gimana sih si abang? Kesini, gue mau kesitu. Oke, nice kesini terus ini. Pokoknya papa ikutin aturan aja. Harus kemana? Nice. Oke, bagus. Lagi terus, jalan lagi rasanya. Tapi basah gitu.
harus sedang sorry. Oke, masuk. Kita otak bro. Nice, oke. Okay. Masuk. Oke, okay, nice. Putus lagi. Baso. Emang kan bisa sambil jalan sambil ngobrol? Lumayan ya, kalau muter-muter gitu. Bener, coba terakhir. Ayo lagi, tapi sambil jalan sambil ngobrol. Oke. Bagus. Bagus. Oke, nice. Oke. Masuk. Oke, nice. Masuk. Oke, kamu lulus tes. Oke, siap. Kamu lulus tes. Kamu menjadi tukang bakso sejati. Yeay, selamat. Oke guys, sekarang ini aku makin semangat banget ya. Ini karena semuanya alhamdulillah, ya Allah, terima kasih ini berkemudahan. Karena ini semuanya udah hampir selesai, photoshoot udah, mama belanja ke tukang daging buat besok udah. Terus persiapan insya Allah udah, nanti malam aku bakalan ke sana. Terus udah. Oh, Instagram. Oke, jadi sekarang aku mau ajarin papa buat main Instagram. Karena kan mama bagian dapur, papa bagian sosial media dong. Jadi harus ada kerjanya dua-duanya. Jadi aku sekarang mau coba ajarin papa main Instagram. Kita lihat aja ya guys, dia bisa atau enggak. Papa, ini terakhir satu lagi. Itu apa nih? Enggak. Ini apa nih? Satu lagi ini beneran. Ini apa enggak nih? Itu. Ini apa nih? Itu apa ya? Enggak kelihatan. Satu lagi nih beneran, ini beneran nih ya. HP papa mana? Udah apa ya papa? Maaf. Nih, papa sekarang harus bisa main Instagram. Oke. Buat apa sih Instagram? Instagram. Ya. Jadi ini mau Instagram mau. Apa sih? Harus bisa. Enggak bisa apa-apa nulisnya. Iya, makanya aku ajarin biar bisa. Jadi nanti di sini nih. Bentar ya, download dulu. Nah, ini. Ini sekarang nama Instagram papa nih. Warweng Pamu. Oke. Warung Pamu ini. Jangan lama, warung. Nih, sekarang nih, papa bisa update nih ya. Coba papa gini. Ini muka papa, ini bentar. Ini kameranya bisa dibalik. Ini muka siapa? Nah, sekarang papa ngomong gini. Selamat datang di Instagram saya. 1, 2, 3. Selamat datang di Instagram saya. Gitu. Terus nanti papa bisa posting. Papa bisa post. Nanti dulu nih, jangan post dulu. Ya udah dulu posting. Nah ini nanti masuk ke Satu Indonesia. Satu Indonesia bisa ngeliat papa. Yang bener sih. Beneran, jadi Pak Jokowi bisa ngeliat papa. Beneran. Beneran. Pak Jokowi presiden. Iya, jadi dia bisa ngeliat papa jualan bakso juga. Itu, tapi kalau dia lihat ya, karena aku bilang bisa ngelihat, tapi dia ngelihat atau enggak itu nggak tahu. Oh, jadi orang sibuk dengan. Iya. Ah, yang putih dipencet. Iya, yang putihnya dipencet. Halo, assalamualaikum, apa kabar semuanya? Aku udah punya Instagram. Ini Instagram aku ini. Ya. Udah sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Instagram nih, ini ada gambar plus, mau pencet, ya kan? Nah, terus ada cerita nih, pencet, kamera nih. Nah, udah, mama tekan yang putih nih, mama tekan gitu tuh. Sedang buat dia. Jadi aku ngajarin papa main Instagram itu cuma bikin story dulu ya guys ya, biar dia nggak pusing. Karena kalau misalnya yang lain-lain pasti dia bakal pusing banget. Oke guys, vlog hari ini cukup sampai di situ dulu karena ini aku mau make sure semuanya udah siap karena besok udah mulai buka, udah mulai opening tanggal 29 tuh. Dan kalau aku boleh minta tolong, jangan lupa di-follow ya warung Pakmu. Nanti aku taruh nama Instagramnya di bawah sini.
Oh iya, buat kalian semua yang di daerah Bintaro, besok Bakso Warung Pamu tuh cabang pertamanya ada di Bintaro Sektor 9 ya guys ya. Pokoknya nanti kalian lihat aja, aku pasti bakal infoin di Instagram aku, di Instagram Warung Pamu juga.